Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Oke, hari ini saya mau bongkar paketan lagi. Jadi video kita kali ini saya pengen tahu dalamnya seperti apa, apakah cocok. Untuk unboxingnya kita buka dalam 1, 2, 3. Oke, jadi ini bungkus atau dus kemasan dari Casio GWB5600 Gadget. Oke, ini limited edition. Oke, kalau teman-teman beli Casio di Indonesia pastikan ini ya. Di sini ada dari PT FJB Lifestyle, Gedung Artagrad, lantai 25. Nah, di sini aslinya ini dari Cina. Saya buka aja. Oke, di dalam boxnya, kita dapat ini buku panduannya dalam bahasa Inggris, buku panduan bukan ya kayaknya. Apa ini? Kemudian ini kita dapat modulnya 3459 atau 3461. Jadi teman-teman harus pastikan sama dengan yang gimana? Ya? Sama dengan yang di sini ya, 3461 gitu. Oke, dan pastikan harus ada kartu garansinya. Ini kita dapat yang 2 tahun karena ada yang kartu garansinya itu 1 tahun. Ini ada yang warna biru seperti ini, ada juga yang warna merah. Oke, untuk kartu garansi yang internasional ini modelnya seperti ini kayak buku ini. Oke, buku ini ada dua ya. Ini ada ini kayak kartu, ini kayak buku. Nah, di dalam boxnya sendiri, ini boxnya khusus. Oke, warnanya ya warnanya apa ini? Warna biru dengan pink, biru muda, biru Tosca. Oke, 1, 2, 3. Ini kita bongkar aja. Nah, oke. Jadi sama dengan kalengnya, sama dengan dusnya. Ini di sini kalau teman-teman baca di sini ada now, to now. Tahu ini karena seri Gorillaz. Jadi now itu album apa namanya album terbaru dari Gorillaz. Bukan Gorilla ya, Gorillaz. Di sini ada ini apa sih namanya ya? Sama ya dengan nomor modulnya tadi. Di sini ada beberapa fitur, ada shock resistant, Bluetooth, 200 meter water resistant, 1/100 second stopwatch, super illuminator dan wifi. Oke, ini bentuknya kecil. Ada yang modelnya begini, yang seri 56. Ini kan 5600. Nah, kalau yang seri 56 itu besar. Itu kalau yang 56 DB itu King Kong. Jadi itu yang paling besar dan tebal gitu. Nah, ini cukup kecil sebagai saya sih. Pas ya gitu ya. Enggak terlalu kecil juga. Sebenarnya ada seri yang lain yang saya tertarik, cuma masalahnya harganya bedanya sekian ratus ribu, yaitu seri Marvel gitu. Ini serinya banyak ya, kalau kayak Jepang itu ada seri Ultraman gitu ya, yang limited edition, ada seri Honda. Yang beda itu sebenarnya di sini ini beda juga.
Oke, untuk masalah settingan ininya nanti teman-teman bisa cek banyak sekali di website. Cuma pengen impressionnya pertama kali itu seperti apa. Ini saya lepas dulu yang middle-nya. Oke, dari segi warna ini kalau dibilang warna cewek iya, dibilang warna anak iya, tapi ini seri cowok karena ini seri G-Shock bukan seri baby G. Jadi kalau seri cewek itu yang baby G bukan yang G-Shocknya. Ya, saya lepas dulu lagi masih ada ini. Oke, feel-nya dapat, jadi feel-nya dapat. Dan kita coba pakai. Oke, seperti ini. Yang jelas jam tangan ini nggak cocok untuk teman-teman yang pengen tampil lebih maskulin gitu. Jadi ini lebih ke casual gitu ya. Jadi nggak cocok kalau teman-teman pengen tampil sangar, tampil pengen besar gitu. Sebenarnya harus cari yang modelnya sama, ada yang modelnya kayak gini. Tapi yang seri 56 BB itu harganya mirip-mirip sih gitu. Oke, karena fiturnya juga hampir sama. Cuma bedanya dia tampilannya lebih besar dengan tombol-tombol yang gede. Oke, itu aja impression saya. Terima kasih untuk sellernya udah packing yang aman gitu. Dan ini produknya ori. Dan ya mudah-mudahan awet sih. Karena ini kan ada nanti bisa ngisi daya sendiri. Kita nggak perlu kerjaan di baterai, jadi tetap aman. Oke, saja terima kasih udah nonton. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.